Jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan butang loceng, okey? Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama Mak dalam kisah seram sejuk. Ha, Mak, saya Rah Mokhtar akan menemani anda pada malam ni. Mak harap orang semua dalam keadaan baik-baik aja dan diberikan kesihatan, insyaAllah. Kalau ada yang sakit tu, cepat-cepat makan ubat. Jangan biarkan sakit tu melarat. Okey? Kalau korang perasan lah kan, setiap kali Mak nak mulakan bercerita, Mak akan bagi tahu dan nasihat yang sama pada korang. Yang dah biasa dengar tu, memang akan rasa, Mak ni asyik benda yang sama je. Suruh korang layan santai-santai je kisah yang nak Mak kongsikan. Memanglah guys, korang kena santai-santai. Jangan terlampau struggle, stres sangat dan tak sok pada kisah-kisah yang nak Mak ceritakan ni. Bukan apa, kalau adalah kisah-kisah daripada mereka ni mendatangkan manfaat pada kita, why not kita ambil benda tu sebagai itibar dan juga peringatan. Kalau tak ada, senang je korang letak tepi, jadikan sebagai hiburan semata-mata. Kan senang macam tu. Okeylah guys, jom. Hari ni Mak nak kongsikan kisah datangnya daripada Kak N. Kata Kak N ni lah, dia pernahlah duduk bersama kawan dia ramai-ramai waktu dia masih lagi bekerja. Dia duduk dekat kawasan perumahan di mana perumahan ni betul-betul tengah-tengah bandar tau. Dan ada jugalah dalam 2-3 rumah yang kosong sebaris dekat rumah yang Kak N ni duduk. Cuma Kak N dia tak pastilah belah depan ke belakang ke kan pada masa tu. Yang Kak N tahu, dia duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan dia dekat tengah-tengah bandar. Cuma terjadilah satu kejadian di satu malam pada diri Kak E ni. Jom sama-sama kita dengar kisah Kak E. Dari apa yang kita tahu, Kak In dengan kawan-kawan dia duduk dekat tengah-tengah bandar. So, jadi memang strategik lah tempatnya ni, kata Kak In. Sekolah, kedai, warung memang dekat-dekat bandar kot guys. Jadi transport pun memang senang dan mudah didapati pada ketika tu. Cuma apa yang terjadi pada diri Kak In ni ketika tu membuatkan Kak In ni tak dapat lupakan. Jom, kalau korang nak tahu, tanpa buang masa, kita mulakan. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Ada satu malam ni guys, kata Kak N, bila dah duduk ramai-ramai tu, kadang-kadang ada tau satu mood yang membuatkan diorang ni semua malasnya nak masak. Jadi Kak N ni dia decide untuk pergi beli makanan dekat luar. Nak tapau lah kiranya. Cuma Kak N ni dia pergi sorang. Yang lain semua tak nak, tak apalah. Kau nak makan apa, meh sini kirim. Aku ni nak pergi ke kedai. Bukan apa, tak payah berteman pun. Sebab kedai ni tak jauh pun, ujung je. Kak N ni pun pergilah sorang-sorang diri pada malam tu. Sampai dia dekat ujung tu guys, kata Kak N dia terperasan lah. Satu rumah ni, terang menderang ni, penuh dengan cahaya. Setiap sudut rumah ni penuh dengan lampu. Cuma pagar rumah ni ditutupi oleh zinc. Kalau korang pernah perasan ke mana-mana rumah yang pagar dia ditutupi oleh zinc tu, lebih kurang macam tu lah guys keadaannya. Ya,
Jadi Kak ni pun teruh je lah. Tak adalah dia niat nak pergi ngintai ke, nak tengok ke, tak apa pasal kena marah pula. Weh, apa ni? Ha? Dia tengok umur orang ke apa kan? Ha, Kak ni pun teruskanlah perjalanan. Sampai je dekat depan betul-betul pagar rumah ni kan, yang ditutupi oleh zinc tu, Kak Ain dia terdengar lah suara budak-budak yang sangat ramai tau. Macam duk tengah bermain. Tengah-tengah malam buta ni, ha, budak-budak duk main. Disebabkan pagar ni tertutup dengan zinc, jadi Kak Ain dia tak dapat pastikan lah berapa orang budak-budak yang dekat dalam. Ha, jadi Kak Ain ni pun dia rasa macam dia niat dia nak menegur je pada masa tu. Kata Kak Ain ni, dia tegur lah budak-budak ni. Ha, Kak Ain ni cakap, "Hei, buat apa tu bising-bising ni ya? Dah malam, pergi masuk. Nanti mak marah nanti." Budak-budak ni sampai ada yang pandang tau pagar zinc tu. Kak Ain ni pun dia cubalah tinggikan sikit suara dia. "Hei, dah balik. Nanti orang marah." Lepas tu guys, keadaan jadi sunyi sepi. Ha, kata Kak Ain dia rasa macam, "Wah, banggalah sekejap. Ha, aku marah budak-budak ni tahu pula takut. Ha, terus saja balik rumah lah tu kan. Ha, dah senyap dah. Tak ada bunyi apa-apa." Ini pun sambunglah balik kan untuk pergi ke warung ni nak beli apa yang dipesan oleh kawan-kawannya ni. Ha, nak tapau makanan tu. Dah jadi habis je membeli. Kak Ain ni pun balik semula ke rumah dia. Tak ada apa-apa yang berlaku pada malam tu. Cuma keesokan harinya, esok pagi ni tu guys, Kak Ain ni dia nak pergi kerja. Jadi dia kenalah melalui jalan yang sama. Sampai dia dekat hujung jalan ni guys, ya Allah, betapa terkejutnya Kak Ain bila dia nampak rumah yang berpagarkan zinc pada malam tu, di mana rumah ni Kak Ain nampak terang menderang dengan cahaya. Rupanya rumah ni rumah kosong tu guys, sangat-sangat buruk. Tingkap-tingkap rumah ni pun dah pecah. Jadi daripada mana datangnya cahaya yang Kak Ain nampak pada malam tu? Allahuakbar. Apa yang membuatkan Kak Ain ni lagi terkejut, korang tahu tak, rumput dan juga lalang-lalang dekat dalam kawasan rumah ni dah setinggi bahu Kak Ain. Terlalu mustahil lah bagi Kak Ain ni, dia cakap, oleh ada budak-budak yang main dekat dalam tu. Sedangkan kita orang dewasa ni pun nak lalu nak masuk pun susah ni. Jadi siapa yang Kak Ain marah dan anak-anak siapa pula yang bermain dekat dalam kawasan rumah tu pada hari tu? Itulah dia peristiwa yang tak dapat Kak Ain lupakan. Ha, lepas apa yang berlaku, Kak Ain ni dia terus nak berpindah tau dari situ. Tengah bandar tak tengah bandar lah. Ha, lepas apa yang berlaku ni, aku yang hadap, aku yang alami, bukan orang lain. Even kawan-kawan dia ke kan, setengah orang yang dia ceritakan pun memang tak semua yang percaya. Itu terpulang kata Kak Ain. Sebab hanya aku je yang tahu dan mungkin hanya setengah orang yang pernah alami ni saja yang faham situasi dan keadaan Kak Ain pada masa tu. Setengah korang juga kat luar sana pun kan, ah, yang pernah ada pengalaman sama macam Kak Ain ni bila nampak rumah kosong tapi macam ada kelipat dekat dalam rumah tu, duk melambai-lambai korang supaya masuk dalam rumah tu. Dan juga pernah tak korang ni nampak rumah kosong tapi korang dengar macam bunyi orang yang ramai dekat dalam rumah tu, sedangkan rumah ni tak ada sesiapa? Allahuakbar. So wallahualam guys. Jadi mak doakan semoga Kak Ain ni diberikan kesihatan, dipermudahkan urusannya dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin amin amin. Terima kasih Kak Ain. So itu je lah guys, kisah yang dapat Mak kongsikan pada hari ni untuk korang semua kat luar sana. Terima kasih sangat-sangat. Mak doakan semua yang baik-baik buat korang semua kat luar sana. Semoga Allah memberi dan merencanakan sesuatu yang indah buat kita semua, insyaAllah. Amin 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 guys. Doa itu indah, bersujud dan berbisiklah di muka bumi ini kerana Allah sentiasa mendengar hingga ke langit. Masya Allah. Seperti biasa guys, insyaAllah ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.